Frederick Vip Avery atau lebih dikenali sebagai Tex Avery adalah juru animasi dan pengarah animasi kartun ketika era Golden Age Hollywood. Avery memulakan kerjaya animasinya bersama Walter Lang Studio dari 1931 hingga 1935 dan terlibat di dalam siri animasi Oswald the Lucky Rabbit. Selepas itu, Avery menyertai Leon Schlesinger Studio yang merupakan studio animasi yang bekerjasama dengan Warner Brothers. Avery mahu melakukan kelainan di dalam animasi kartun Amerika berbanding karya studio Walt Disney ketika itu. Dengan bantuan Bob Clampett, Chuck Jones dan Frank Tashlin, mereka menghasilkan Looney Tunes dan Merry Melodies. Ia membuahkan hasil apabila Looney Tunes dan Merry Melodies berjaya menjadi alternatif hiburan animasi selain Disney ketika itu. Avery juga merupakan individu yang bertanggungjawab mencipta watak Looney Tunes terkenal seperti Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Tweety Bird dan ramai lagi. Namun, Avery hanya berkhidmat untuk Schlesinger Studio sehingga 1941 akibat tiada kesepahaman. Pada 1942, Avery menyertai Midori-Goldwyn-Mayer MGM menghasilkan animasi di bawah penyeliaan Fred Calmby. Ketika bersama MGM, Avery bertanggungjawab mengarah dan menghasilkan filem animasi pendek seperti Magical Maestro, Black Luck Blackie dan Ventriloquist Cat. Avery berkhidmat untuk MGM selama 11 tahun dan akhirnya kembali ke Lang Studio sebelum perlahan-lahan menyepi dari industri tersebut. Avery meninggal dunia pada 26 Ogos 1980 ketika berusia 70 tahun akibat bara hati. Karya Avery sering mendorong juru animasi kini menganimasi kartun melangkaui sempadan kerana padanya di dalam kartun kita boleh melakukan apa sahaja. Thank you.